بسم الله الرحمن الرحيم وأن إكرمة تالان جنارتا سانكين إكرمة أني بني أباس سانكين عبد الله بن أباس رضي الله عنهما قال داوه سبا ابن أباس قال داوه سبا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقفنا aja leren temen sapa sira to aja ngadeg temen sapa sira indara julin ana sandinge wong lanang yuktalu kang den pateni sapa rajul madluman khalih den aniaya fa innal laknata mangka setune laknat iku tanjilu mudun apa laknat alaman ing atase wong hadarahu kang nekani sapa manhu ing rajul walam yadfa lan ora nolak sapa man anhu sanging rajul wala taqifanna lan aja manggon temen sapa sira lan aja laren temen sapa sira indara julin ana sandinge wong lanang yudrabu kang den pukul sapa rajul madluman khalih den aniaya fa innal laknata mangka setune laknat iku tanzilu mudun apa laknat alaman ing atase wong hadoro kang hadir sapa manhu ing rajul walam yadfa lan ora nolak sapa man anhu sanging rajul. Jadi Rasulullah bersabda, jangan berdiri di pinggir orang yang terbunuh dengan dizalimi. Karena laknat akan turun termasuk kepada orang yang hadir tapi tidak menolak kezaliman itu. Dimaksudnya ngaten nggih, kula sampean niki umpama eneng wong pe dipateni ngoten niku terus mboten perlu nyegah, kuwi urusane dhewe lho ngoten. Padahal kita yang ngerti nek wong sing pe dipateni niku nggih orang-orang benar, orang-orang baik yang memang madlum ya. Kuwi urusane dhewe-dhewe. Niku sehingga orang itu terbunuh, kita di pinggirnya padahal niku kita adalah wong sing melok dilaknati. Ngoten. Ya itu dibunuh atau hanya dipukuli. Dipukuli, disiksa, kita tahu bahwa orang yang dipukuli, disiksa itu ya memang betul-betul tidak bersalah, misalnya begitu, kita diam. Nah itu kita ikut dilaknati. Maksudnya ora wong sing dolim kuwi tok sing ngepuki wong kuwi lha iki gak. Kalau sampean sing melok nang pinggire nge melok dilaknati. Waqala lan dawuh sapa Ibnu Abbas waqala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yam bagi ora sayuk jolimriin kedue wong suwiji syahida kang nekani sapa imriin maqaman ing panggonan fihi kang iku tetep ing dalam maqam hakun utawi hak illa takallama bihi angin omongan sapa imriin bihi kelawan hak fa innahu mongko setuhune takalum iku layu kodima ora ngajukake apa takalum ajalahu ing ajale imriin wala yukhrimalan ora ngaling-alingi apa takalum hu ing imriin rizkon ing rizki huwa kang utawi rizki iku lahu kedue imriin. Jadi Rasulullah bersabda tidak baik bagi orang yang di suatu tempat itu dia harus berkata yang benar, dia harus berkata yang hak. Nah, kecuali memang harus berkata yang hak. Ya, ngono lho maksudnya. Karena sesungguhnya itu tidak akan memajukan ajalnya. Dan tidak akan menghalangi rezeki. Jadi wong niku nang pinggire pokoknya nang di suatu tempat yang memang betul-betul membutuhkan omongan kita. Yang kita itu ya berkata, ya katakanlah umpama ya neng wong dodolan sepeda motor ya kita iku ya roh nang pinggire nek sepeda motor iku retak. Sampai coklat terus ditutup-tutupi karo pembelinya, terus penjualnya ya ora roh misalnya. Itu kita harus ngomong. Kita harus ngomong. Gitu retak gitu. Harus berani. Kuwi ora bakal ngajukno ajalem. Kuwi ngono kuwi ngomong ngono ki ora ngaling-alingi rezekim. Ngoten niku. Wa hadzal haditsu utawi ikilah hadis iku ya dulu. Nah, itu hanya contoh saja, yang lain-lain ya akeh.
Wa hadzal haditsu utawi ikilah hadis iku ya dulu nuduhaken apa hadzal hadis ala annahu ing ngatasé setuhune kelakuan iku layak juzu. Ora wenang apa dukhulu duri zalamati mlebu omahe wong kang padha zalim-zalim. Jadi zalamah itu dari wazan fa'ala. Jadi fa'ilun fa'ilani fa'ilatun terus ngantos dumugi fa'alatun. Piro-piro wong kang agawe zalimun zalimani zalimuna terus ngantos dumugi zalamatun piro-piro wong kang zalim. Maksudnya zalamatun ki aja mbok maknani rumangsam nang zalamatun ki wong wedok kang zalim ngono, gak ngono. Piro-piro wong kang zalim, lanang wedok katut. La yajuzu ora wenang apa dukhulu duri zalamati. Ya padha karo talabah ben niku lah. Talibun talibani talibatun talibuna dan seterusnya sampai talabatun piro-piro wong kang golek ilmu saling ngaten. Laya juzura wenang apa dukhulu duri zalamati mlebu omahe wong kang padha zalim utawa wong zalim akeh. Wal fasaqati niku nggih tunggale fasiqun fasiqani fasiquna fasiqatun terus ngantos dumugi fasaqatun piro-piro wong fasek. Ora kok fasaqatun iki nang rumah sam wong wadon fasek nang ora ngono. Fasaqatun piro-piro wong fasek. Wala hudurul mawadi ilan ora wenang nekani piro-piro panggonan alati yusyahedu kang dintingali opo almungkaru kemungkaran fiha ing dalem mawadid. Wala yak dirulan ora kuwasa sapa man ala taghyirihi ing atase ngowahi ing mungkar. Jadi ngeten nggih, jadi niki ini sudah asli komentarnya Imam Ghazali bahwa mendatangi rumah orang-orang zalim dan orang-orang fasik itu tidak boleh. Kalau memang kita tidak akan berdakwah atau tidak berani berdakwah. Ya dulu ala annahu la yajuzu dukhulu duri dzalamati wal fasaqah. Tidak, kita memang ya sudah merasa tidak mungkin berdakwah di situ, mengatakan kebenaran di situ itu kita tidak berani, ya berarti tidak boleh hadir. Nah, termasuk di tempat-tempat yang ada kemungkaran yang memang kita tidak mungkin berani untuk mengingatkan dan lain sebagainya. Mulane kula niku riyin gadah kanca niku dolan nglamprang ngantos dumugi dander. Dander teko kono, main-main, dolan-dolan ndru pemandian dan lain sebagainya, dia ndak mau masuk. Itu beberapa hari saya baru paham, oh iya. Wala khudurul mawadi illati yusyahadul munkar fiha wala yaqdiru ala taghyirihi. Dan memang dia tidak mampu untuk merubahnya. Ngeten niku. Oh iya ngono. Ya memang kita itu ya wis biasa menungso lalali. Ngono iki jenenge kan ya wis serah ta. Tapi memang ketika kita itu dalam posisi tertentu itu lupa. Ya terus teman saya itu enggak, saya di luar saja. Oh iya mlebu kuwi kita ora mungkin. Ngono lho, ora mungkin. Waning loroi lanang wadon podo wadus nenggone pemandian yes ngono kae. Itu kan tidak mungkin kita lakukan. Amar ma'ruf di situ kita ngono ki dosa le, ngono ki dosa nduk ngene kan. Ndak mungkin. Ngono ki dosa, Mbak. Ndak mungkin. Nah itulah. Fa innahu mongko setune Kanjeng Nabi ku qala dawu sapa Kanjeng Nabi alaknatu. Utawi laknat iku tanzilu mudun apa laknat alaman ing atase wong hadira kang hadir sapa man. Ngeten. Jadi ya memang dawuh Kanjeng Nabi laknat akan turun ya pada orang yang hadir itu. Nah,
Kecuali ya memang orang yang hadir itu ya ya justru bertujuan untuk berdakwah di situ, untuk mengingatkan di situ, ya gimana lagi kalau tidak hadir. Nah, gitu loh. Nanti podo-podo hadir itu ya, tidak sama.